Ya pemirsa, sementara itu demi mendukung geliat usaha kecil dan menengah serta ekonomi kreatif dan pengembangan desa wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk memperkuat pemberdayaan UMKM. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berjanji pasca pelaksanaan vaksinasi nasional di tahun 2021 ini, jajarannya akan memperkuat program-program pengembangan wisata ekonomi kreatif di daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan juga UMKM. Bupati Banyuwangi yang menjadi acuan bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif daerah bisa bangkit dari hanya 400.000 ke 500.000, sekarang berapa Pak? 5,3 juta. 5,3 juta. Dan ini membuka lapangan kerja yang luar biasa sekali. Dan tadi kita bertukar pikiran, saya dapat menyerap banyak sekali. Mungkin ada yang mau di-share oleh Pak Bupati.